Karena ada beberapa komen tanya tentang, "Bang, ambil kemahiran apa? Kok akun baru levelnya cepat naik?" Nah, ini khusus yang baru download ya, dan mungkin sudah download lama, tapi belum paham-paham banget soal kemahiran ini. So, pemilihan kemahiran itu tergantung formasi kalian ya, apa yang dibutuhkan. Nah, di sini kan aku pakai satu striker, mulai dari Vini dulu ya. Vini kan sayap ya, otomatis pilihnya tuh dexterity, kecekatan. Dia kan khusus lari-lari doang, tapi yang paling dibutuhkan emang ini, dexterity. Naikin sampai level 3. Nah, kalau udah level 3, kalian tambahin aja. Nah, di sini kan ada 3 ya kalau misalnya full. Nah, ini kan unlock after dexterity level 3. Nah, kalian pilih ini, jangan pilih yang lain gitu. Nah, ini biar lebih sempurna kecekatan dexterity-nya tadi. Nah, yang kedua ini kadang orang bingung ya apa milih dexterity apa shooting striker. Nah, di sini kalau striker 1 kalian tuh mending pilih shooting aja. Soalnya kalau striker 1 itu nggak perlu lari-larian, dapat bola balik badan shooting gitu. Kalau misalnya kalian pakai dua striker ya pilih yang dexterity itu. Nah, kalau udah level 3 shootingnya kalian pilih yang ini. Nah, di sini nih semua yang dibutuhin striker ada. Heading, finisher, finishing, shooting, positioning ini penting, long shot juga, volley juga. Ini semua atribut yang dibutuhkan striker tunggal ya. Beda lagi kalau misalnya kalian pakai dua striker, kalian pakai yang dexterity. Kan tujuannya dua striker, kalian nggak punya sayap. Ya udah dua striker itu aja yang buat lari-larian. Nah, begitu. Nah, ini juga penting ya level pemain. Kalian harus naikin level pemain ini minimal 15 atau 20. Soalnya ini ngaruh banget ya sama pemain itu. Kalian bisa lihat tuh dribblingnya nambahnya segimana, hampir nambah semua. Dan itu tuh penting gitu. Jadi jangan sepelein level ini. Naikin level pemain pakai player kecil biar lebih hemat kalian pakai cara ini. Nah, pertama-tama kalian ke market dulu ya. Kalian beli pemain yang sama, pemain kecil ya. Atau 60, 75 atau berapa gitu. Nah, di sini kan aku udah ada nih. Aku beli gitu loh. Karena aku nggak ada koin banyak, jadi aku beli yang kecil-kecil aja. Gitu. Nah, langsung kita pemain yang kembar tadi kita naikin levelnya, rank up jadi hijau. Ya hijau aja ya, jangan sampai di atasnya hijau tuh udah nggak ngaruh, hitungannya sama gitu. Oke. Nah, setelah itu kita naikin aja. Nah, bedanya apa, Bang? Di sini adalah bedanya. Ini kan hijau. Kalau yang basic itu 120 XP ya. Kalau yang hijau 360. Nah, jadi 120 kali 2 itu kita udah untung gitu loh. Untung 3 kali lipat. Kalian udah hitung sendiri deh. Oke. Nah, gitu cara naikinnya biar koin kalian tuh hemat.